Bagi bank, kalau korang pernah dibawa special attention account, mereka tidak suka. Okay, hari ini Melissa nak buat story time. Ada satu kes yang kami jumpa baru-baru ni. Customer ni dia tak tahu yang dia ada special attention account atau account di bawah pemerhatian khas. Bila banker check, barulah dia ingat. Dia cakap dia ada satu hutang dengan satu bank, tapi dia dah settle pinjaman tersebut. Dan dia pun tak faham kenapa masih ada remarks tersebut di laporan Secrets. So, kami pun nasihatkan dia untuk call balik bank tersebut dan minta bank keluarkan nama beliau dari laporan Secrets. Selalunya untuk keluarkan nama dari Secrets mungkin mengambil masa dalam 1 hingga 2 bulan. So, selepas Secrets dah update, baru boleh memohon refinance rumah balik. Sebab selagi nama anda ada dalam special attention account, memang susah sangat nak dapat kelulusan bank. Bagi bank, kalau korang pernah dibawa special attention account, mereka tidak suka. Itu tanda korang adalah peminjam yang berisiko tinggi. Risiko lebih tinggi untuk tidak bayar balik pinjaman atau mungkin akan ada tundakan. Dan sekarang banyak bank dah ada sistem scoring di mana bila masuk nama korang, sistem akan bagi grade. Bila dah grade, diorang akan berdasarkan grade tersebut untuk lulus margin 90% atau mungkin bagi margin yang lebih rendah. Dengan grading ini juga akan menentukan korang dapat rate rendah atau tinggi. Kesimpulannya, bayarlah pinjaman rumah atau pinjaman apa-apa pun on time. Belajar sesuatu, follow FOMO tips.